Dilihat nih udah tiga warna. Udah beautiful. Oke, kali ini kita mau pindah ini ya. Bougainville nih. Ini yang udah jadi tiga warna ini. Kemudian yang ini juga nantinya. Cuman kayaknya yang gede ini agak rumit karena perlu pakai linggis. Soalnya itu akarnya sudah kemana-mana. Kalau yang ini akan kita coba buka. Kan ini udah ada tiga warna ya. Udah ada tiga warna, tinggal kita pindah ke pot. Yuk, caranya gimana? Kita lihat dulu. Kita siapkan dulu potnya. Ini potnya ya, bekas bak. Nah, cuman kalau bekas bak ini kan drainase airnya nggak bagus, jadi dibolongin dhisik coy caranya. Bolongin dulu keliling sini, karena kenapa, kalau nggak kita bolong ini emang udah bolong-bolong banyak sih, nggak apa-apa, cuman arahnya cuman satu sisi dia, jadi kita harus imbangin kiri kanannya, jadi biar air tuh nggak ngarah ke satu titik ya, biar ke sini juga tuh. Kemudian sampingnya juga, kenapa? Karena saat-saat tertentu samping ini dibutuhkan untuk pembuangan air. Jadi dibolongi. Kalau yang oh, ini masih agak keras cuy. Tuh. Jadi kalau teman-teman bisa dipanasin ya, atau pakai bor, karena bor kan di rumah sana untuk tempat servis, jadi ini bisa pakai bor, bisa pakai apa ini saya, atau pakai golok yang lancip. Ini enggak lancip ya, sama aja, yang penting dia tujuan akhirnya adalah bolong. Sip. Kalau enggak dibolongin nanti dia ini apa, stagnasi. Kalau udah stagnasi mati, kerdil dan mati. Nah ini sudah, anggap ini sudah. Kalau kurang banyak ya tinggal dicocok-cocok. Setelah ini kita siapkan media tanamnya. Ini untuk media tanahnya ya, ini ada tanah merah biasa tuh, dicampur dengan ini mendang kopi, kulit kopi yang sudah setahun paling. Kita aduk aja ini, kira-kira 1:1, nggak usah ditakar bener, yang penting dia itu gembur dan tidak keras. Kalau kebanyakan juga kurang bagus ya, 1:1 aja lah, itu udah super bagus. Pastikan kulit kopinya sudah terdekomposisi ya. Kalau belum nanti dia keluar embuk. Nah ini juga kalau dia hanya berupa kulit kopi nih, keluar apa nih, kaki seribu. In English is luweng. Nah, luweng atau kaki seribu. Tapi kalau dia adukannya 1:1, dia terlalu basah tidak, terlalu asam tidak kondisi tanah itu. Jadi enak nih, diaduk aja sampai rata, tinggal kita isi nantinya. Tinggal kita isiin. Nah, sebelum kita isiin, kita dongkel dulu tanamannya. Oke, sekarang kita mau dongkel ya ini ya. Ini tanamannya ya. Ini bukan yang ini. Yang ini masih agak sulit, nanti yang ini dulu kita bongkar. Ini sudah tiga warna ya. Jadi pastikan tidak, akar ini tidak ambrol, apa bahasa Inggrisnya ambrol ya. Jadi harus kita kelilingkan dulu. Nah enaknya dengan golok begini ya. Jangan sampai
Rungkat. Apa itu rungkat? Tanya sama ini. Ya jangan sampai rungkat. Memang harus rungkat, tapi rungkatnya maksudnya rungkat sama tanahnya, jangan rungkat batangnya doang. Kalau rungkat batangnya doang ente-entean nanti. Ya, ini kayaknya media tanamnya bagus ya, berpasir, jadi agak wow. Kita juga harus hati-hati karena di sini ada akar tanaman lain. Oke, udah kita tuh gembur sekali tanahnya ya. Harus dibawa dengan tanahnya ya. Es. Nih. Hati-hati karena ini jangan sampai goyang ininya, karena ini tanaman baru sambungannya ya. Hati-hati, kita jangan sampai kalau memang ambrol tanahnya kita padetin lagi langsung. Jangan nunggu terlalu hitungan menit, kasihan. Kalau dia hitungan menit akan stres. Kalau tanamannya stres, layu dulu dia. Oke, ini ada. Agak sulit ya. Agak sulit. Kayaknya udah kena nih. Hati-hati. Ingat, tanah harus tetap dibawa. Untuk menghindari stres, langsung kita padatkan lagi. Kita bawa tanahnya. Nah, ini akarnya ya. Nih. Dilihat nih udah 3 warna. Udah beautiful. Ini udah 3 warna. Langsung mau kita pindah. Begini kita lihat, sekarang kita tanam. Kita tanam caranya isi dulu dengan media tanah tadi. Kemudian ini ya. Agak-agak harus ada tanahnya ya, kalau enggak hitungan menit dia stres dulu. Kalau langsung, kalau masih cepet proses ininya, dia enggak akan layu. Kita posisikan di tengah. Nah, tuh tinggal kita isi.
kita padetin ya. Kalau nggak dipadetin nanti dia, tapi jangan terlalu padat. Ini harus kita taruh dulu di tempat teduh karena baru kita pindah. Jadi tiga warna itu. Oke, jadi ini ya, setelah dua hari pasca kita pindah, dia tidak layu sama sekali. Dan ya udah sangat bagus, tinggal waktunya ya kita tinggal ngerawat aja deh. Tinggal menunggu besar dan ya tinggal ngerawat aja tentunya ya. Ya itu ya teman-teman caranya. Yuk jangan lupa di subscribe yang belum subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman lain. See you.